Ini celana yang pertama yang aku beli. Ini tuh isinya dia ada dua. Yang satu udah aku pakai, yang ini belum. Ini tuh celana kayak buat daleman gitu, pendek. Kita langsung aja review ke produknya. Ini warna hitam, kayak gini, pendek. Kalau menurut aku dari bahannya dia lembut banget. Ini worth it banget sih kalau menurut aku ya. Soalnya bahannya enak, lembut, ringan, bener-bener lembut banget guys, beneran. Ini bahannya lembut, terus itu loh nggak tipis-tipis banget. Jadi nyaman dipakainya tuh nggak ngap dan nggak berat. Kalau buat yang hamil tuh ya, terus dia tuh kayak ada lingkarannya gitu. Terus di sini dia di sampingnya ada kancingnya. Ini bisa kalian kecilin nanti kalau misalkan suatu saat kalau misalkan udah nggak hamil, ini kalian bisa kecilin. Nih ya, aku contohin. Bisa dibuka, terus bisa dikecilin tuh. Tinggal ditarik aja. Tuh. Terus nanti tinggal dipasang lagi. Kayak gini, tuh. Dia bisa dikecilin guys, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Tuh. Kalau menurut aku ini bagus banget, bahannya adem, lembut, ringan, gak berat dan gak bikin ngap. Kan kadang orang apa sih ibu hamil tuh kalau pakai celana tuh suka ngap gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak guys, enggak kerasa gitu, bener-bener ringan gitu. Nanti aku cantumin harganya, terus nama tokonya. Ini tuh satu gini isinya ada dua. Oke, barang selanjutnya ini ada legging soft. Kita buka. Nih aku beli dua, satu, dua. Ini ukuran L. Kita buka ya. Leggingnya kayak gini guys. Kalau menurut aku dia bahannya biasa aja ya. Enakan yang ini. Yang ini dia benar-benar halus, lembut. Ini yang pendek, adem, terus ringan. Kalau yang ini dia agak bahannya agak kasar gitu ya. Nggak kasar banget, agak di bawah ini ya. Jadi lembut tapi nggak lembut banget. Tapi kasar juga nggak kasar banget, masih agak halus lembut gitu. Cuman nggak lembut banget selembut yang ini ya. Dan dia nggak berat-berat banget. Ya dengan harga segitu lumayan aja sih. Cuman biasa aja kalau menurut aku. Ini aku beli dua. Nanti aku bakal cantumin harganya dan nama tokonya di sini. Terus ketiga ini. Ini aku beli celana buat keluar gitu, buat main atau buat kerja, celana kantor formal. Aku nyari-nyari celana buat keluar, buat ibu hamil. Itu rata-rata kayak buat kerja gitu loh. Nah ini paketnya, barangnya. Ini aku ukuran M. Tara, ini bener-bener kayak bahan buat kerja gitu, warna hitam. Nah, ininya karet. Terus udah kayak, kalau menurut aku sih ini kayak biasa aja ya. Perasaan di gambarnya itu kayak ada lingkarannya gitu, ternyata ini enggak guys, biasa kayak celana-celana buat ke kantor gitu, celana-celana buat kerja gitu, celana bahan kayak gini. Ada kantongnya di depan gua. Nanti aku cantumin harganya di sini dan nama tokonya. Ya kalau menurut aku lumayan aja sih. Ininya dia karet, cuman takutnya kalau kita kurusan dia nggak bisa pasang sabuknya guys, soalnya nggak ada buat pasang sabuknya gitu. Bener-bener polos gitu. Oke, itu beberapa celana review dan unboxing dari aku. Kalau dari ketiga itu yang paling aku suka bahannya itu yang pertama ini, yang celana buat dalam.
Ini enak banget bahannya, serius asli. Ini enak banget bahannya. Lembut, adem, ringan. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Aku rekomen banget yang ini, guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Aku review mulai dari celana pendek sampai legging, sampai celana buat keluar. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Dadah, assalamualaikum.